Hai teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku, Leli. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik saja toh? Apapun keadaan kalian, takdir Allah itu baik. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi mau cariin Intan botol minuman. Sekalian cuci mata. Wow, kita cuci mata dulu ya teman-teman. Di sini tuh ada pernak-pernik untuk perlengkapan dapur. Tapi aku nggak mau beli karena di rumah aku tuh udah banyak banget abrak-abrak kayak begini. Jadi aku stop semenjak punya kafe. Aku udah stop untuk belanja-belanja pernak-pernik kayak gini. Karena membuat tempat rumah aku semakin sempit, teman-teman. Terlalu banyak perabotan gitu loh. Jadi ya kali ini aku hanya cuci mata doang. Duh, perabotannya kok cantik-cantik ya. Kayak kalian nih yang lagi nonton cantik-cantik. Mana guys yang bagus guys? Yang pits ini loh, gede, besar. Iya, bagus. Ini juga bagus. Ini apa bahannya? Ini lamin ya. Kalau lamin tuh pecah, Mbak. Ya, semua juga bisa pecah, cuman ini kan ya kayak plastik gitu. Tapi ini kayak gini nih dalamnya. Oh, gitu. Enggak apa-apa ini kalau dicuci kan ini bisa dibuka. Iya, iya. Bisa ini bisa dibuka ini. Bagus loh, Mas. Iya itu juga bagus, cuma nyucinya nggak gampang. Bagus juga ini, tapi gelas. Kecil, tapi ini kecil. Coba yang tadi itu, yang ini. Ini juga cantik sih. Dan ini juga cantik. Iya kecil itu, nggak usah udah. Ini cantik nih, lucu. Wow, ini apa tuh? Lucu nih, coba cara bukanya gimana? Tuh lucu, tapi tuh lucu. Yang mana? Yang mana yang bagus? Semua yang nomor mana? Pertama itu? Iya, lucu itu. Di dapur. Nah ini tadi aku beli buah potong di tempat langganan aku. Udah lama ya teman-teman aku nggak buat vlog ngejus di rumah karena beberapa hari ini tuh aku lebih memilih untuk beli jus jadi. Jus yang dijual di toko ini tuh juga fresh gitu loh. Aku lihat sendiri cara pembuatannya dan juga murah lagi harganya. Jadi ya daripada aku ribet buat di rumah harus cuci jusernya. Mendingan aku langsung beli jus melon aja cuman harganya 5.000, jus alpukat cuman 10.000. Coba bayangin teman-teman kan lebih murah gitu. Terus tadi itu aku mau beli jus, tapi jusnya lagi libur hari ini. Mungkin karena tempatnya lagi diperbaiki ya. Nah makanya aku beli buah potong ini aja. Juga ada buah papaya, ini papaya California. Dan ini ada sisa buah jambu klutuk yang kemarin aku beli juga di toko itu. Sisanya sisa ini aja. Dan
aku mau makan rujak. Nah, ini bumbunya, teman-teman. Bumbunya ini aku juga belinya di toko itu. Sambal rujak manis. Yuk, sekarang aku mau tata dulu. Nah, buahnya udah. Sekarang aku mau taruh sambal rujak manis. Nah, jadi enak nih, teman-teman. Bagi siapa yang tinggal di Merauke, mau makan rujak, ini udah ada sambal jadinya ya, teman-teman. Ini harganya cuma Rp20.000 loh, teman-teman. Udah, cukup. Segini aja dulu. Pedas. Duh, bibir aku sariawan, teman-teman. Kemarin tuh kegigit dan akhirnya jadi sariawan lagi. Aduh. Untungnya di bagian depan sini, bukan di bagian belakang. Oke, teman-teman. Udah jadi. Aku gak minum jus dan akhirnya kita makan rujak saja. Sebelum makan, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Duh, ini kelihatannya pedas banget ya, teman-teman. Ulala. Siapa yang kemicer? Ayo. Yuk, kita makan bareng-bareng. Ada manisnya, ada gurih, terutama ada pedesnya. Pedas juga. Di situ tuh soalnya nggak ada pilihan ya, mau rasa manis, sedang atau pedas gitu, nggak ada pilihan. Jadi dia satu rasa. Di perut udah berasa panas. Pedes tapi enak, teman-teman. Bikin ketagihan.
Siapa yang mau? Jambu kelutuk ini kalau biasanya aku sebut sih jambu biji ya. Banyak banget manfaatnya loh ternyata. Bagus banget. Udah mulai panas. Jambu bijinya ini udah agak mateng, jadi gak enak kalau dimakan sama rujak ini. Bijinya semakin pedas, semakin gak mau berhenti. Justru kalau berhenti tuh pedesnya semakin berasa. Tuh kan, aku berhenti sebentar aja pedesnya langsung keluar. Jadi kalau makan pedes itu jangan berhenti ya teman-teman. Lanjut terus, hajar. Ingusku udah mulai meler. Aku ambil tisu dulu. Sambalnya ini tuh kayaknya pakai kacang. Enak banget, teman-teman. Lama-lama pedes banget, teman-teman. Sambal ini diam-diam menghanyutkan.
tadi nggak terlalu pedes. Kalau pedes begini tuh rasanya pengen ngeces. Ayo, siapa yang biasanya kalau kepedesan ngeces? Pengen udahan tapi enak. Udah ya teman-teman, cukup sampai sini aja. Dan aku udah habis setengah ya. Tumpah. Aku udahan, nanti aku makan lagi. Karena aku kasihan perut aku. Aku sih gak kasihan sama mulut aku, cuman aku kasihan sama usus aku, lambung aku. Ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel aku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin Allahumma amin. Bye.